Dari mana siang? Jam segini baru sampai rumah. Hujan ya? Nih, lihat baju aku basah. Kamu kenapa sih? Semburut mulu, kayak basah. Apaan sih? Gak jelas. Bawa apaan tuh kamu? Bawa enak-enak gak? Ya bawalah, Beb. Apa sih yang enggak buat kamu? Kalau panas bisa dibawa, gue bawain buat lo. Ih, apaan sih kamu? Aku udah bilang kalau mau gombal teh yang kreatif. Ini mah gombal teh tempret pisang, enggak kreatif. Ya ampun ya, kan aku teh udah bilang kalau mau beli buah mah yang lokal aja, enggak usah impor-impor kayak gini, mahal. Lagian juga rasa enakan buah lokal. Sekali-sekali mah enggak apa-apa kali, Bebi. Nih, lihat jeruknya. Lebih besar, warnanya cerah, dan pasti rasa juga lebih manis. Iya, rasanya lebih manis, warnanya juga lebih cerah. Tetap aja dengan makan buah lokal bakal lebih sehat ya kita. Hah, tahu kamu, namanya juga buah, harus sama sehat. Kamu yang so tahu. Nih ya, namanya buah impor itu kan melalui proses pengiriman yang panjang, tahu dari luar negeri ke Indonesia. Pasti nih si buah ini menghasilkan emisi karbon yang tidak baik untuk tubuh kita. Daripada impor, mendingan juga lokal, lebih sehat, lebih enak, lebih murah lagi. Ah, ini mah pasti teori akal-akalan kamu. Ih, kalau dibilang kita nggak percayaan amat sih sama aku. Makanya punya handphone bagus tadi pakai googling. Kalau buka internet itu dicari info yang bermanfaat. Jangan yang dilihatnya mainan-mainan, jeng mainan lagi. Udah gede tablenya mainan wae. Sok loh. Lagian kalau kita beli buah lokal, itu sama aja kita tuh membantu para petani Indonesia biar hidup mereka itu lebih sejahtera. Dan satu lagi, yang namanya buah lokal itu jauh dari kata pengawet dan pemanis buatan. Lebih sehat, lebih enak, rasanya gak kalah sama buah-buah yang dari luar negeri. Bangga gue punya istri kayak lo. Udah, aku mandi dulu. Kasih ya, guru belum dikasih makan. Hah? Maksudnya?